Kita berbicara sedikit lah. Iya. Oke. Okay. Kalau untuk bicara untuk Pro 2, lah kan ini kan genrenya anak muda Pro 2. Kita kenalan dulu dong. Assalamualaikum teman-teman semua. Acara yang ditunggu-tunggu peserta Bintang Radio dari 23 RSI Batam. Nah, kalian lagi nonton acara final Bintang Radio 2023. Kita lihat yuk. Nah, ini cuplikan peserta peserta dan komentar para jurinya. Peserta nomor 4 pria. Lebih hati-hati di improve-nya. Terima kasih. Entertaining kamu sudah bagus. Semangat kamu sudah ada. Cuman yang perlu diperbaiki dan didetailin bagian improve saja. Sedikit hati-hati. Mungkin itu saja ya. Lanjut sukses ya. Peserta nomor 8 pria. Manusia dalam suka dan dukanya bertentangan bersama. Mantap. Jadi tekniknya tadi udah keren kan bagus. Dan juri pun keren-keren komentarnya. Dia kalau lanjut ke peserta nomor 5 wanita. Makin matang, ya. Mudah-mudahan buahnya berbuah manis. Amin. Ya, pokoknya nggak ada yang dikoreksi tentang teknik apa ini. Kalau bisa nanti grand final udah jadi wakil Indonesia ya. Jadi Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu. Amin. Udah dapat panggungnya. Tinggal lagi mungkin nanti cari aja tuh yang endorse kostum dan sebagainya. Kamu udah jadi tuh. Udah buat apa itu ya, daun segede-gede apa gitu hari-hari itu. Bang Ardi dia kayaknya paket lengkap ya, udah cantik lah ya. Sudah. Pokoknya lengkap, tepuk tangan Sipani dulu. Wow. Keren. Kita bangga punya anak Batam seperti ini. Ya keren. Katanya gak bisa ngomong apa-apa lagi, sudah amazing ya. Ikut penampilan peserta nomor 13 wanita dan apa komentarnya? Suci ya, kamu ekspresi luar biasa, udah gak terlawan deh menurut saya. Cuman satu, kamu terlalu fokus sama ekspresi, kamu lupa kontrol dinamika. Seharusnya di situ kamu mesti keluarkan maksimal power, karena kan di situ sudah mau ending, kita butuh klimaks. Kita butuh sesuatu yang wow begitu. Nah, kamu kurangnya di situ, yang perpindahan nada tadi, itu yang dimasukkan ke Agatha tadi. Nomor urut 6 pria. Faras dulu, keren. Thank you. Keren. Barangkali nanti Faras itu dia punya, kan genre musik beda-beda ya. Kamu bakal nemu nanti genre musik kamu. Dan ini kamu nomor urut terakhir, nomor 15. Wanita dan apa komentarnya ya? Ku harapan adakah bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam benak tangannya. Walau jarak memisah
Terus percaya dirinya juga oke. Bagus. Udah Tengar selesai ya. Semua teman-teman. 15 finalis telah tampil. Kita bagi tunggu yang beruntung pengumuman tahun ini, juri bintang radio 2023 RRI Batam. Siapa aja ya yang akan terpilih kan 3 terbaik kategori pria dan wanita. Itu yuk kita dengarkan. Saya. Intinya kalian semua hari ini sudah maksimal. Saya sangat senang. Sudah ngasih yang terbaik dari versi kalian. Sebentar lagi kita akan mengumumkan 3 terbaik dari kategori pria dan 3 terbaik dari kategori wanita. Untuk 3 terbaik pria. Ayo. Yang pertama ada Naufal. Ada Naufal. Yang kedua ada Jeffrey Renaldi Sihombi. Dan yang terakhir kira-kira siapa? Ayo. Muhammad Faras Kusahi. Kami persilakan juga selamat naik ke atas panggung. Untuk Faras. Selamat Faras. Kategori 3 terbaik wanita. Yang pertama adalah jatuh ke tangan kepada Grace Dea. Wow, selamat buat Grace Dea. Selamat kepada Grace Dea, kami persilakan naik ke atas panggung. Dipersilakan naik ke atas panggung Grace Dea. Masih ada 2 lagi. Yang kedua, kategori terbaik kategori wanita jatuh kepada Silvani Aritona. Wow. Yang terakhir, terbaik kategori wanita jatuh kepada Suci Kahrani. Wow, selamat buat Suci. Masih ada? Masih ada kan di nah, sini? Nah, pengumuman 3 terbaik kategori pria dan putri sudah ada. Dan menurut panitia, keenam terbaik ini akan dinilai satu pria dan satu wanita. Untuk mewakili RRI Batam tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Manado. Untuk para juara, selamat ya. Semoga makin sukses. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke kategori untuk menyerahkan hadiah Bang Tommy. Boleh, terbaik tiga yang pertama ada Silvani Aritona. Boleh maju ke depan Bang Tommy, silakan. Selamat Silvani Aritona. Mendapatkan piagam. Sertifikat atau piagam ya, benar. Piala dan juga ada voucher. Uang tunai pastinya. Uang tunai, betul. Dan ada voucher menginap di Hotel Zia Boutique. Dan ada juga dari sponsor kita, goodie bag dari Diagnos. Oke, selamat sekali lagi. Selamat. Foto dulu. Foto dulu. 3, 2, 1. Keren-keren kan? Ups, Kinan mau pulang nih. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.